Bang. Kita mulai cara buatnya. Udah enggak apa-apa. Lanjut aja, Bang. Iya. Buat apa? Itu apa, Bang? Kol. Kol. Iya. Itu? Toge. Toge. Iya. Terus apa lagi, Bang? Sawi. Udah jarang soalnya makanan kayak gini, Bang. Iya. Dulu banyak banget, sekarang udah pada Bang. Iya. Capek ya. Iya, dorongnya doang. Dorongnya doang. Yang manggilnya kan muter-muter terus. Nah, ini kerupuk-kerupuk ini nih mesti ada ya? Ada. Iya, maksudnya mesti harus ada ya. Kalau enggak ada gak bisa jualan. Oh, ada ini harga ini. Khasnya ini kan? Iya. Kalau sayuran kan ada terus. Disebutnya apa sih? Asinan apa sih? Nah, sayur aja. Asinan sayur. Iya. Ini pedasnya. Seporsi pedas. Berapa, Bang? 14. Berapa? 14. 14.000. Iya. Dulu perasaan masih berapa? 1.000 perak. 1.000 perak, iya. Iya. Tahun berapa itu? Tahun zaman-zamannya tua, Bang. Masih saya kecil, Bang. Tahun 85 saya pertama 250. 250 tuh. 85, sepiring 250, tuh. Iya, saya pertama jualan tuh. Tahun 85 dari pertama tahun kali 85, jualan. Iya. Berarti 30-an begitu. Iya. Wow. Nasibnya begini kali. Ya, sabar. Iya. Daripada iya. Apa namanya? Nikmatin aja. Iya, itu udah. Ya. Pokoknya begitulah pokoknya. Mantap ya. Makanan tradisional yang jarang ada lagi. Sip. Dulu sering banyak yang lewat, sekarang udah ya, jarang. Kalau dulu mah ada 20 orang. Oh, dulu 20. 24. Sekarang mah tinggal 2 orang. Waduh, tinggal 2 orang dari 24 orang. Iya. Nah, ini nih tusukannya nih seru nih. Tusukan ini apa? Tusukannya umurnya dari tahun 85 juga. Enggak, ini tusukan udah habis. Ada 3 biji, 4 biji kali. 3 biji, 4 biji. Berarti ya. Ini terakhir ganti kapan? Tahulah masih kuat. Oh. Itu ini bambu, Bang. Bambu. Iya. Bikin sendiri. 10 tahunan lebih. Tuh, 10 tahun mah lebih. Oh. Ini tempat gini nih bekas apaan sih? Ada kan di pasar. Ada biasanya. Di pasar toples. Ya, ya. Tapi kan kalau dulu enggak mungkin beli, biasanya bekas tempat wadah apa gitu kan khusus beli. Khusus beli. Kalau yang itu kan plastik. Oh, gitu. Yang buat kue-kue itu. Iya. Ini kan beli. Oh iya. Biasanya kan ada gambar-gambar kembangnya atau emang ada ini sengaja yang polos ngambilnya. Nah, ini si kenceleng ini emang oh, itu udah 35 tahun iya, pertama jualan. Dari pertama jualan ini. Kencelengan. Kencelengan iya. Jadi ini cuma pemukulnya aja yang udah ganti. Mungkin dulu mukulnya pakai apa, Mang? Ya, itu aja. Dan ini? Ya, dulu juga obeng. Yang cuma udah kadang-kadang hilang. Oh, kadang. Oh. Dan gerobaknya dari yang pertama ini? Gerobak udah habis 3. Gerobak udah habis 4. Wow. Berarti dia yang masih bertahan? Iya. Ini 30 masih bertahan di Jakarta. Jadi, hati-hati ini. Ini sangat langka ini. Langka ini. Ini kalau hilang nggak ada alat gantinya nih, Bang? Ya harus bikin lagi. Bikin nggak, lagi. Bunyinya beda. Bunyinya beda. Masalahnya bunyinya beda. Kan ada yang pakai gear sepeda. Ya ada wajahnya kan. Iya. Kayak bikin pacu gitu. Ya. Oh. Tapi lihat yang udah ininya dong. Be, pas di coba-coba, mana coba deh, bisa pindahin lagi. Apa? Makanan zaman dulu nih, aduh, ngangen ini. Pol. Enak ya? Mantap. Mantap banget. Sama. Memori itu balik lagi. Memori balik lagi. Ini balik lagi ke yang waktu lagi kecil kita ngejar-ngejar. Ini dulu kerupuk kuningnya ini disiram pakai apa namanya? Itu bumbu gula kacang. Bumbu kacang. Bumbu kacang. Ini banget gitu. Ini kerasa balik lagi nih. Kayak dulu lagi masih main ban sepeda pakai bambu gini terus makan begini itu keinget semua. Top. Sawi, kol, toge. Sawi yang benar ya, Bang? Sawi ada sawinya pahit. Ya? Sawi pahit namanya. Oh, sawi pahit. Kalau di pasar kan terkenalnya sawi pahit. Oh, sawi pahit. Kalau sawi biasa kan sawi mie ayam, kayak ini sawi pahit. Legend. Legend. Apa namanya? Namanya, Bang? Asinan apa?
sayur. Asinan sayur. Asinan sayur. Mantap lah. Khasnya khas mana sih sebenarnya? Kalau dulunya dari Bogor, nah, cuman saya nemu orang Sumedang. Oh gitu. Oh. Ya, wah ini berarti dulunya ngikutin temen langsung saya mandiri gitu. Mandiri. Mandiri. Oh ya. Mandiri, mantap lah, mantul be. Enggak ikut ke geng tahu. Kalau kata Sumedang, tahu kebanyakan. Udah kebanyakan ini ya tahu. Tapi ini udah langka bener banget. Saya mau lagi dong itunya kerupuknya pakai itu apa? Kertas nasi ya? Enggak ada. Enggak ada. Oh ya udah, piring aja. Ayo piring aja. Sip. Boleh lah, apalah. Oke, Bang. Makasih lo, Bang. Udah jarang-jarang saya ngeliat makanan kayak gini. Masukin botol. Gak apa-apa lah, Bang. Jarang-jarang soalnya udah makanan kayak gini sekarang. Makasih ya, Bang ya.